Peringatan, item berbahaya menyebabkan ketagihan ajet-ajet. Resiko jadi gila ditanggung sendiri ya. Henshin. Halo guys, sudah lama nih ya kita tidak review. Ayo semangat 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 semangat. Mana suaranya? Karena konten review di sini kembali lagi dan masih sama juga teman-teman dari serial Kamen Rider yang lagi kita ikutin dan Ana suka banget nih. Untuk review kali ini Ana semangat juga ya karena adalah satu race buckle yang cukup unik yang bakal kita review sekarang. Jadi langsung aja ini dia. DX Speed Race Buckle. Lampu ini putih dan warnanya terang seperti karir gue yang akan terus bersinar dan warnanya terang. Akhirnya teman-teman di review juga Beat Race Buckle satu ini ya. Jadi untuk semakin kesini nggak tahu kenapa ya stoknya di Indonesia tuh kayak menipis gitu, nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Dan sekarang akhirnya sudah bisa di review. Dan ini dia teman-teman penampilan box dari DX Beat Race Buckle. Lumayan besar loh asli ya. Kalau aslinya kalian lihat di sini tuh lumayan besar. Jadi Anda juga pengen tahu size-nya di dalamnya itu si Beat Race Buckle ini tuh segede apa. Dan juga teman-teman kita di sini bisa melihat penampakan dari si DX Beat Race Buckle-nya. Wow, cukup unik ya di sini ya. Dan juga Anda paling penasaran itu sama fiturnya dan juga sound-nya yang bikin nagih ketika keluar di serialnya. Dan di sini teman-teman ada penampilan dari dua Kamen Rider yang pasti yang identik atau yang best match-nya itu dia sama si Kamen Rider Nago ya. Jadi dia akan menghasilkan Kamen Rider Nago Beat Form. Dan juga tidak lupa dengan pemeran utama kita yang selalu nampang di depan box ya, yaitu si Acong teman-teman. Dan ketika dia menggunakan Beat Form ini, dia itu menjadi kesatria bergitar ya. Dan di atasnya teman-teman kira-kira penampilannya seperti ini juga ketika sudah dimasukin ke Desire Driver. Kita juga di sini diperlihatkan dengan gimmicknya. Di sini untuk tutsi keyboardnya atau si pianonya ini bisa dipencet, terus di si piringan DJ-nya juga bisa diputer. Wow, nggak sabar ya nanti bakal kayak gimana. Di sampingnya seperti ini aja. Terus di sampingnya di sini pastinya ada logo DGP dan juga ada tulisan Beat Race Buckle. Dan untuk di belakangnya seperti biasa juga cara memainkannya seperti apa, seperti biasa dimasukkan ke Desire Driver dan Aceng lagi nongol di sini ya teman-teman ya. Dan juga ada berbagai macam standby sound juga dan pastinya bisa dipasangkan sama Boost Race Buckle dan juga kita mendapatkan satu core ID yaitu Nago core ID teman-teman. Oke, jadi langsung sajalah kita buka tanpa berlama-lama lagi teman-teman. Sudah semangat sekali Ana nih ya. Dan kalian nanya Anda dapatnya di mana? Anda dapatnya ini dari Kido Place. Jadi silakan kalian langsung aja sikat untuk si Beat Race Buckle ini karena ini benar-benar unik ya. Takutnya tuh jadi langka. Makanya kalian langsung order aja ke Kido Place. Gak cuma Beat Race Buckle tapi ada item-item Kamen Rider lainnya. Terima kasih untuk Kido Place. Set. Oke, mantap. Dus. Set. Oh, isi di dalamnya kayak gini tuh guys ya. Masih diplastikin, masih fresh, masih segel, baru dibuka sekarang. Jadi langsung aja teman-teman, Anda buka satu persatu dan kita review sampai lengkap dan juga sedetail mungkin. Gue emang temenan sama Tata, tapi gue bukan anak tangga. Oke, ini dia teman-teman Beat Race Buckle-nya. Oke, dari segi warna sih ya agak bikin traumatik ya, mengingatkan Anda sama satu serial apa gitu ya. Dan di sini ya untuk dari segi warna menurut Anda sih ya jadi kayak mainan bocah sih ya. Tapi yang Anda suka itu dari gimmick dan juga dari sound-nya. Oke, menurut Anda sih kekurangan pertamanya yang harus Anda bilang pertama ya, apalagi soal first impression itu ya dari segi warnanya. Tapi kalau kalian lihat teman-teman dari detailnya ya, lumayan lah ya. Di sini tuh ada kayak keyboardnya teman-teman ya. Dan ini tuh tombolnya semua berfungsi loh. Tuh ya, bisa dipencet dan juga bisa dimainin ya. Walaupun ya suaranya ya paling cuma 3 paling ya. Oke, di sini bisa dimainin. Si touch keyboardnya bisa dipencet semua dan juga lumayan enak kita mencetnya ya, nggak keras. Terus di bagian ini piringan DJ-nya tuh, ini bisa dicekicu-cekau ya. Tuh bisa di seperti ini, enak banget feel-nya teman-teman ya. Jadi dia itu ketika di sini tuh kayak balik lagi teman-teman. Terus juga detailnya di bagian sini, ini juga lumayan penting karena nanti untuk si cahaya Desire Driver-nya itu bakal keluarnya di sini teman-teman. Jadi di sini tuh kayak ada si equalizer-nya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian dengerin musik
lirik musik gitu ya, ada tuh seperti ini. Dan untuk lubang speakernya ada di sini jelas teman-teman ya, mentang-mentang ini Beat ya. Jadi di sini tuh ya mereka nggak usah nutupin-nutupin lagi ya untuk bagian speakernya ya, langsung aja dipajang dengan jelas di depan sini ya. Seperti itu untuk di belakangnya ini teman-teman ya. Dan ini adalah race buckle pertama yang menggunakan elektronik. Ternyata bukan fiber slot, ternyata si Beat dulu teman-teman ya. Jadi langsung aja kita cabut penyumbatnya dan kita dengerin sound-soundnya kayak gimana. Wah, udah gak sabar ini asli ya teman-teman ya. Siap-siap ya joget nih ya, pasti ya, pasti joget ya. Dari piringan DJ-nya dulu. Mana nih? Lucu feel-nya. Oke, langsung aja kita pencet tombol yang pertama dan kita dengarkan standby sound yang pertama. Oh, seperti ini loh. Coba kita pencet yang ini. Oh. Ini yang kedua ya. Yang ketiga. Kenapa jadi inisial nih pak? Eurobeat ya nih. Oke, kalau mau matiin si soundnya, langsung aja kita ciki-ciu si bagian piringan hijenya ya. Lucu-lucu. Dan ini 5 tombolnya semua beneran berfungsi teman-teman ya, nggak ada yang gimmick ya. Nih misalkan anda pencetnya yang ini. Tuh kan. Nih misalkan yang tengah. Tuh. Paling suka nih yang terakhir sih, Eurobeat banget. Tuh. Inisial D, pak. Oke, jadi langsung aja kita cobain di Desire Driver. Udah gak sabar nih ya. Oke, Desire Driver-nya sudah Anda siapkan. Dan Anda juga tahu pasti kalian itu gak sabar buat party ya. Tapi jangan lupakan kita juga mendapatkan satu Core ID, yaitu Nago Core ID. Seperti ini teman-teman ya, clear black ya. Wow, ini hitamnya lumayan pekat juga ya. Kirain clear banget loh, ternyata tidak teman-teman ya, pekat banget ya. Dan di bagian sininya tuh kayak warna-warna kuning dan juga emas gitu. Dan juga ada si ikonnya si kamera dan Nago seperti ini ya, dengan tema hewannya dia yaitu kucing. Dan juga kayak ada kupingnya juga, dan juga kayak lagi pakai headset ya, ala-ala Sonico gitu teman-teman. Cukup unik, mestinya Tycoon Core ID disatuinya kayak gini ya. Oke, okay? Gak usah campaign-campaign lah, maksudnya kayak gini ya, disatuinnya sama Ninja kemarin. Oke, okay, jadi langsung aja kita berubah jadi Kamen Rider Nago Entry Form. And shoot! Oke, ini dia tampilan beltnya Kamen Rider Nago Entry Form. Jadi langsung saja, are you guys ready for party? Ini dia teman-teman, Beat Race Buckle-nya siap Anda masukkan ke si Desire Driver. Sudah siap dengerin suara perubahannya? Let's go! Anu suka terakhirnya. Terakhirnya anu suka teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini dia tampilan belt dari kamera Nago Beatform. Mantap ya. Jadi sekali lagi kalau dari segi visual sih anu kurang teman-teman ya, karena nyentrik banget sih warnanya ini, biru terus pink ya, terus juga di sini ada kuning juga ya. Tapi dari segi sound teman-teman ya, ini nagih banget teman-teman, satisfying banget asli ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman kita ke finishingnya. Jadi kita pencet lagi teman-teman toots di piano atau keyboardnya ini. Wow, untuk finishingnya aja lagunya lumayan keren loh ya. Kalian dengerin nggak tadi ya? Kayak ada lagu-lagu dari game-game racing gitu ya. Need for Speed atau Burnout lah. Gile, mantap coy. Coba kita revolve on ya. Oh, kalau di revolve on kayak gini ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk si bagian touch-nya ini jadi pindah ke atas nih ya. Jadi lebih oke okay gitu ya mencetnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Seperti itu.
Nice ya. Jadi teman-teman ya, kalian tahu kan pastinya di sini ada banyak sound-soundnya dari si Beatrice Buckle. Jadi ketika kalian menggunakan mode sound yang pertama, kedua, ketiga sebelum Henshin itu tidak akan mempengaruhi suara perubahannya. Yes, udah begitu doang ya teman-teman ya. Oke, jadi kita bakal cobain standby sound yang kedua. Tapi di sini tuh bareng si Boos ya, pasti akan menghasilkan suara yang berbeda lagi nih. Penasaran Anda juga suaranya kayak gimana? Jadi langsung saja teman-teman, suara yang kedua ya. Nah ini, asik. Oke Boos. Kayak Boos lebih keren lagi teman-teman suaranya. Bener-bener kayak party banget loh asli. Gila men, suaranya nagih bener yang tadi ya. Mantap jiwa. Oke, jadi langsung aja kita ke finishingnya. Ada dua finishing pastinya kalau menggunakan dengan si Boos ya. Jadi let's go. Beat Boos Victory, mantap. Oke, lanjut. Finishing yang paling kuatnya ketika menggunakan dengan si Boos ya. Oke, mantap jiwa teman-teman ya. Coba ya tampilannya kayak gimana nih kalau di revolve on ya. Kita tes. Oh, cukup oke juga ya. Kita balikin lagi. Oke, untuk yang selanjutnya teman-teman, kami di sini bakal cobain standby-nya yang ketiga dan kita pasangkannya itu sama si Monster Race Buckle. Oke, jadi ini sekarang dituker nih posisinya ya. Kita cobain beat monster ya. Monster beat sih lebih tepatnya ya, karena monsternya itu di kiri ya. Kita bakal cobain standby yang ketiga teman-teman. Oke, jadi langsung aja. Yang Eurobeat ya. Nah ini. Asik sih ini, gila. Oke monster, sama kamu ya. Rusuh banget ya suaranya. Oke. Oke, walaupun si beat di kanan, tapi tetap ya teman-teman ya, suaranya itu beat duluan, baru si monster. Dan tampilan beltnya seperti ini ya, bener-bener bocil banget pak. Ini kan monsternya kayak bocil, terus ini juga kayak mainan bocil. Perfect pak, ya beat monster. Langsung aja kita ke finishing. Oke, itu dia finishingnya teman-temanku. Dan kita bakal coba juga kita masukin si Beat Race Buckle ini ke si Race Buckle holder ya. Nah, gini nih ya. Oh, cukup oke juga ya. Terus ketika dimiringin itu ya kayak begini. Cukup oke juga ya. Kemarin si monster menurut aku kurang masuk, tapi yang ini cukup oke ya. Magnum oke, ninja oke, ini juga cukup oke lah. Oke, cabutnya langsung cabut aja ya. Oke, sekarang percobaan selanjutnya. Di sini Nago Core ID-nya Anda cabut. Dan sekarang kita coba masukin Beat Race Buckle-nya aja ya, oke? Oke, standby-nya masih jalan karena dari pertama kita udah nyalain. Terus kita cikicil.
Nah, udah seperti ini suaranya. Oke. Oke, langsung aja kita cobain masukin ke Magnum Shooter ya. Langsung aja. Beat. Biru muda. Tactical Blast. Oke, sekarang kita coba mainin gimmicknya ya. Kita ubah dulu ke mode Rifle. Oke, seperti ini. Terus sekarang kita pencet si Toots-nya juga. Masukin. Udah, itu doang. Oi. Oke, mantap juga di Magnum Shooter ya. Oke teman-teman, jadi itulah dia reviewnya buat DX Speed Race Buckle. Seneng kan reviewnya ya, karena soundnya itu teman-teman banyak dan juga variatif dan juga bikin ajep-ajep pak ya. Asli, unik banget Race Buckle kali ini ya teman-teman. Makanya itu harganya agak sedikit di atas Race Buckle yang sebelumnya Ana udah pernah review ya, di atas Ninja dan segala macam teman-teman ya. Karena di sini dia itu ada elektroniknya. Belum lagi kalian juga mendapatkan si Nago Core ID ini ya. Wah, tapi pastinya harus cepetan nih ya, karena ini juga menurut Ana sih unik, takutnya jadi langka, takutnya ya. Ya udah guys, segitu aja untuk reviewnya. Ditunggu untuk review-review lainnya. Terima kasih banyak yang sudah sabar sekali menunggu. Akhirnya sudah direview juga Beat Race Buckle. Jadi silakan kalian langsung aja komentarin soal Race Buckle ini, soal fiturnya dan juga soundnya di kolom komentar bawah ya. Dan juga tetap support pastinya Agan Reza, dan juga nantikan review-review lainnya tetap di lini kamera Dergis dan juga tetap di channel Agan Reza. Terima kasih guys sekali lagi ya. Ana pamit undur diri dan wassalam. Bye-bye.